Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Pada silaturahum kali ini, saya mau kasih inspirasi buat kalian yang udah beli rumah jadi, namun ingin mendekorasi ulang rumah sesuai kebutuhan dan keinginan kalian. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat bareng-bareng Hema Living. Selamat pagi, Mbak Gita. Halo Mas Rizky. Halo Mbak Gita, apa kabar? Baik. Selamat pagi buat kalian semua yang lagi nonton video ini. Sekarang saya lagi ada di Hema Living bareng Mbak Gita. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini rumahnya keren abis ya. Walaupun kalian bisa lihat ya, kelihatannya memang standar, namun dalamnya udah nggak standar. Nah makanya kita mau sharing nih. Silakan Mbak, bisa diceritain Hema Living itu luasan tanahnya berapa ya? Oke, kalau Hema Living ini luas tanah itu sekitar 85 meter persegi. Jadi dia lebarnya 6, tapi dia panjangnya sekitar 14. 14. Gitu. Jadi emang ini standar developer. Oke. Dan memang sebenarnya layoutnya sama ya setiap rumah gitu. Jadi nggak ada yang berbeda. Cuma kita memang bedakan nanti di interiornya gitu. Oke. Pas banget ya buat kalian yang udah beli rumah jadi, namun ingin ide-ide dan inspirasi untuk mendesain interior rumah. Betul banget. Nah, luasan bangunannya ini berapa, Mbak? Kalau bangunannya, karena kita ada tambah kamar ya, ada kamar di atas, sama kita ada tambah area belakang juga. Okay. Jadi itu sekitar 90 atau 95 meter persegi. Okay. Gitu. Tadinya berapa? Tadinya ini? Sama sih, dia sekitar 85. Gitu, karena kita ada tambah area, jadi sekitar 95 sih. Ini dua lantai ya? Dua lantai. Yes, oke. Bisa diceritain dari depan nih Mbak. Ini carportnya, kanopinya pakai apa Mbak? Ini pakai tempered glass. Jadi actually ini dapatnya dari developer sih. Okay. Cuman kalau dari developer tuh kita cuma dapat setengah sebenarnya. Cuma kita minta tambah gitu. Jadi ditambahin sama developernya. Karena kan biasanya mungkin beda-beda ya tiap rumah ada yang dapat setengah dan segala macam. Cuma memang ini agak cukup panas. Jadi either memang diganti atau enaknya pakai kayak kaca film gitu sih sebenarnya. Cuma ini bahannya tempered glass. Oke, bisa kaca film atau kasih kisi-kisi lagi? Iya, kisi-kisi betul. Itu lebih estetik sih, lebih estetik betul. Oke, kayaknya masuk list nih. Nah, ini kelihatan ya, gitu. Sambungannya nih. Tadinya segini aja ya Mbak ya? Cuma segini. Nah, ini nih, tambahannya ke sana. Oke, luasan carportnya inget Mbak berapa? Aduh, agak lupa kalau carport. Iya, ini kayaknya pasti dua mobil cukup ya. Soalnya lebar 6 itu tadi ya. Yes, betul. Lebar 6 cukup. Sininya kayaknya 4 ya, Mbak? Kayaknya mungkin 4 meter ya. Sekitar 4 meter. Yes, betul. Oke. Yuk, kita langsung ke area sini. Area terasnya nih, wah, agak like ya, ada naik sedikit. Terus ini pintunya double, bawaan atau? Enggak, ini kita pasang sendiri sih, karena kebetulan kita butuh sirkulasi udara juga, gitu. Sirkulasi udaranya agak lumayan. Di sini kan dari area belakang, terus kita minta dari area depan juga kalau misalnya kita buka pintu tuh ada udara ke dalam. Gitu. Oh, jadi daripada ketutup banget, yaudah deh kita, karena suka ada stray cat atau apa gitu ya, jadi kita nggak mau terlalu ke-expose, jadi benar-benar ini kita buat sendiri gitu. Kita cari vendor sendiri sih, gitu. Nice. Ini ide buat kalian yang ingin dapat udara tanpa membuka jendela ya. Tapi privasi juga tetap kejaga. Yes, betul. Nice. Ini bahannya apa, Mbak? Aduh, kayaknya aluminium ya. Aluminium ya? Ini ya, frame-nya aluminium. Yes, Ini kayak bukan baja sih, karena dia nggak agak ringan ya, nggak terlalu berat. Oke. Terus di sini juga kayaknya kelihatan ya hobinya apa ya. Yes, betul. Jadi emang sebenarnya suka sepedaan awalnya suami. Oke. Gitu. Jadi biasa kan awal-awal pandemi itu kan, aduh ngapain nih olahraganya. Suami kan biasa main bola, terus nggak bisa segala macam, ya udah akhirnya sepeda. Taunya karena dia sering sepedaan, terus dia kayak ngeracunin gitu. Yuk, mau coba nggak? Gitu, sepeda. Yaudah boleh deh. Terus akhirnya jadi hobi. Gitu. Asik. Belakangan pemilik rumah gitu, pasangan-pasangan muda gitu ya. Hobinya tuh sepeda bisa, ya? Iya, hobinya dijadiin pajangan. Macam-macam, yes, betul sih. Tapi emang seru sih. Seru ya? Karena daerah-daerah sini juga enak sih untuk sepeda gitu. Benar. Untuk olahraga oke. Iya, ramah buat pejalan kaki, pesepeda, buat lari juga enak. Yes, betul. Oke, kita lihat bagian dalamnya yuk. Oke, silakan. Siap, permisi. Ya, silakan Mas.
Wah, yes. Ini dia ya. Welcome. Bagian interior dari Hema Living. Yes, betul. Jadi memang ya segini aja sih, tapi untuk kita sih cukup ya, benar-benar. Yeah. Karena kita konsepnya open space gitu, jadi kita mau kitchen, dining, sama living room itu menjadi satu. Okay. Gitu, biar gampang juga ya, deket kemana-mana gitu. Benar, sirkulasinya enak ya. Iya, gitu. Iya, ini juga jadi bikin tambah luas nih rumah-rumah modern ya Mbak ya. Yes, betul. Yeah. Rata-rata konsepnya open space. Open space ya. Ya, zaman sekarang gitu kan, kayak mau kerja itu kita bisa di mana aja kan? Iya, betul. Di meja bisa makan, di sini, di sofa. Iya, betul. Okay. Bisa di living room, bisa betul. Bisa di living room. Terus ini juga agak naik ya, Mbak ya? Agak naik. Levelnya ya. Yes. Jadi ini bawaan dari developer, enggak tahu ya, atau mungkin karena mengantisipasi banjir atau seperti apa nggak ngerti juga, tapi memang daerah sini sih nggak banjir. Yeah. Cuman memang mereka bikin leveling seperti ini dari developernya. Itu gitu. Memang kontur tanahnya nggak. Kontur tanahnya mungkin ya. Ya. Jadi sekalian aja dimanfaatin. Betul, iya. Terus ini pakai apa, Mbak? Ini pakai SPC dari Wisma Sahati yang tipenya yang herringbone ya. Herringbone. Jadi kita sih pengennya memang apa ya? Supaya warm gitu ya si ruangannya, jadi kita pakai SPC seperti ini. Jadi feel-nya juga oke, kayak ada unsur-unsur ala-ala kayu-kayunya gitu, kayak oh kok lucu ya gitu pas pas kita lihat survei ke tempatnya, oh ini bagus nih gitu. Oke. Jadi disesuaikan. Nah ini kita sekarang lagi ada di area living, dining, kitchen. Terus ini TV, backdrop, ini juga bikin sendiri kan? Yes, jadi kita custom, benar-benar custom. Actually kita hire apa namanya desain interior. Oke. Jadi di sini karena mungkin kita waktu itu nggak ada waktu juga ya, dan aduh gimana ya memaksimalkan ruangan yang sangat terbatas gitu ya. Jadi kita gimana caranya? Oke deh kita mungkin hire desain interior gitu. Nah mereka jadi gambar beberapa ruangan yang memang kita butuhkan. Nah dari sini mereka kasih konsep gitu. Mungkin dari biasanya kita kan kasih mood board gitu ya. Kita mood boardnya mau seperti apa? Kita pengennya ala-ala apa gitu temanya. Nah dari situ mungkin mereka bisa gambarin gitu. Jadi ini memang kita pengennya kayak ala-ala natural gitu. Walaupun memang ini secara material mungkin dari multiplex ya atau plywood. Plywood ya. Nah, cuman kita lapisin mungkin pakai veneer gitu, jadi supaya kelihatan natural. Jadi kita enggak pakai kesan naturalnya. Yes, gitu. Bener. Jadi kayak lala kayu gitu ya, serat-serat kayunya bisa kelihatan. Iya, ini lebih mendekati ya. Betul, mendekati gitu. Jadi ya. Emang serat-seratnya kita pengennya kelihatan deh ala-ala natural gitu. Hei, gitu. Dapat sih naturalnya. Yes, apalagi di sini tanamannya tanaman asli. Ada juga sih tanaman artifisial ada. Oh, ada juga. Jadi, ada kok ada. Saya sangat menghargai ini. Yes. Asli ya. Nah di sini nuansanya cenderung ke putih, terus juga warna-warna natural seperti kayu, sedikit-sedikit hijau gitu ya. Oke, ini saya penasaran Mbak, ini soundbar-nya apa Mbak? Soundbar-nya itu ikut TV atau TV? Enggak sih, kita beli sendiri. Biasalah, suami itu kan senangnya nonton ya, gitu. Iya, terus kita kayak pengen segimana mungkin enak deh rumahnya gitu kan. Jadi kayak ala-ala home theater, tapi belum sampai lah, tapi oke. Tapi oke lah, cukup. Cukup kok untuk ruangan segini, kita pakai itu jadi untuk tambahan. Iya. Penasaran aja sih saya. Karena saya juga senang home theater gitu, jadi enggak pengen yang banyak gede-gede kelihatan heboh. Betul. Nih, Bu, bisa jadi pilihan soundbar-soundbar seperti ini ya. Tampilannya tetap minimalis, tapi minimalis. Kita dapat suara yang oke. Betul. Beralih ke area kitchen, Mbak. Iya. Nah, ini top table-nya pakai apa ini? Top table kita tuh pakai Quadra. Jadi si Quadra ini kita beli slab gede. Terus kita bagi-bagi untuk meja makan, untuk dapur, sama dapur. Satu lagi untuk meja kerja sebenarnya. Jadi karena slabnya lumayan gede, kita bikinnya, kita maksimalin aja deh gitu supaya oke gitu ya. Agak cukup besar, jadi kita bagi-bagi. Itu juga memang ada tukang yang khusus ya untuk potongnya juga. Betul. Karena emang nggak bisa sembarangan ya. Yes, betul. Ini supaya rapi. Aging-nya juga disesuaikan sih. Iya. Karena kalau pakai alat pemotong atau yang biasa itu gagal agak nanti. Gagal. Grepes-grepes nanti. Iya, fail. Daripada itu ya. Daripada gagal, sayang. Berisiko. Terus backsplash-nya juga? Yes. Backsplash kita pakai Mozza Tile ya. Okay. Mozza Tile ini yang tipe Nara Ivory.
Jadi memang kita pengennya yang vertikal gitu. Biar masuk lah ya, biar match sama ini kan agak ala-ala marble gitu ya. Iya. Warnanya masuk ya. Yes, betul. Terus di sini sengaja nih dikasih apa? List semacam list di sini. Plinnya ya, betul. Plinnya supaya enggak kaget nih, enggak jomplang langsung ke sini. Ini juga saya suka nih, Mbak. Keren banget. Iya, vintage gitu. Vintage tapi dapat modernnya gitu. Yes. Warnanya juga disesuaikan sih, jadi benar-benar aduh pengennya warna yang ya yang off white, warm gitu ya, masuk sama warna-warna kayu gitu. Nah untuk ukuran dapurnya sendiri berapa nih, Mbak? Dapurnya itu sekitar mungkin 2,6 meter ya panjangnya gitu. Kalau lebar sih standar 60 gitu. Ya. Jadi ya kalau apa namanya bagian area kitchennya aja mungkin sekitar karena kulkas itu sekitar 60 cm atau 70 cm. Yeah. Jadi ini nggak nyampe 2 meteran sih. Nah, buat kalian yang pengen dapur mini tapi fungsional bisa lihat nih. Hema Living, keren abis. Dia gitu nih sampai atas ya raknya. Iya, yeah, betul. Kita maksimalin banget deh sampai plafon. Pokoknya nyimpen-nyimpen barang gitu kan. Piring, gelas. Memang agak susah sih, tapi kita perlu tangga jadinya gitu. Yeah. Jadi ada tangga kecil ya? Sebenarnya ada di luar sih, di sini nggak cukup. Nggak apa-apa, kan dipakainya jarang-jarang. Nah, ini dining table-nya, di atasnya dikasih lampu gantung, hias. Dan di sini masih ada surprise-nya nih, karena rumahnya mungkin memang tergolong apa ya Mbak ya, kompak ya. Yes, betul. Kompak, tapi Mbak Gita ini nggak ngabisin semua lahannya untuk bangunan. Betul. Ya, itu yang saya suka dari Hema Living ini. Jadi, walaupun ada penambahan, tapi nggak mengorbankan akses udara dan cahaya dari luar. Yes, betul. Sekarang kita lihat area belakangnya ya. Boleh, silakan. Oke, kalau tadi itu bagian dalam, sekarang kita ke bagian semi outdoornya nih ya. Iya, yeah, betul. Nah, ini ada apa nih, Mbak? Taman kering ya sebenarnya. Taman kering. Jadi, ada taman kering, terus juga, nah ini nih area yang sebenarnya salah satu ikon lah ya dari Hema Living sebenarnya. Kenapa? Karena kita tuh sebenarnya banyak mau gitu, jadi maunya banyak tapi ya ampun space-nya benar-benar terbatas gitu. Jadi actually sisa tanah itu waktu itu mungkin sekitar 3,4 meter, tanah belakang, yes betul kali 6. Nah, gimana caranya? Karena ini tanahnya emang agak miring, jadi agak tricky nih yang di sebelah kanan. Okay. Gitu. Kenapa kita nggak bikin di sebelah kiri? Karena kita nggak mau kalau dari depan langsung kelihatan apa namanya ada bangunan di sebelah sini. Gitu. Jadi kita maunya di sebelah sini. Okay. Nah, kita request sih ke interiornya gitu. Jadi untuk ada kamar ART, ada ruang cuci kotor gitu ya, piring-piring dan segala macam sama. Apa area laundry sama jemur gitu. Nah akhirnya dibuatlah sama interiornya, dapatlah ala-ala mezanin gitu. Jadi memang ada tangga kecil gitu ya di belakang. Jadi kayak ya ini apa cukup lah gitu. Ternyata ukurannya oke nih gitu, cukup untuk apa namanya kita bangun gitu. Jadi lahan 3,4 ternyata cukup. Cukup. Yes, gitu. Nice. Keren loh ini. Nih, ini di sini pakai apa? Pakai conwood ya. Heeh, ya. Betul. Aksen-aksen kayu seperti ini dan ini sekaligus menyarukan pintu di sebelah sana. Iya, betul. Ini dibaliknya apa itu kamar ART ya? Betul. Yang tadi diceritain. Kamar ART sama kamar mandinya sebenarnya. Kamar dan kamar mandinya. Jadi memang terbatas banget juga ruangannya. Oke, nice. Terus ini juga yang tadi diceritain nih. Dapur bukan sih, tempat cuci ya. Tempat cuci, yes. Cuci kotornya di sini nih. Tapi sebenarnya nggak kotor juga ini. Iya bersih juga nih Mbak. Tergolong bersih juga ini. Yes. Lahan 3,4 jadi space yang fungsional seperti ini. Ada kamar ART, kamar mandi plus kamar mandi, area cuci, terus atasnya area service. Yes, area service, betul. Ini mind blowing juga Mbak. Ini tangga putar. Tangganya ya tangga putar. Ke area service. Yes, ke area service. Hanya dari sini atau bisa dari dalam? Hanya dari sini aja. Hanya dari sini. Yes, betul. Okay. Jadi kalau ada apa-apa, ya kita perlu dari sini. Nggak bisa dari atas. Saya kira tembus itu, enggak ya? Enggak. Oke. Okay. Terus ini Mbak, kenapa nggak ditutup nih? Biasanya ada, ya mungkin beberapa kalian yang suka gitu.
dikasih kanopi, dikasih penutup supaya nggak repot gitu. Pengen kayak merasakan sinar matahari langsung. Okay. Biasa kan kita kalau jemur-jemur gitu ya, atau misalnya kayak olahraga, kita biasa di sini sih doing yoga atau misalnya stretching di sini. Jadi kita pengen benar-benar menghirup udara segar banget gitu. Terus suara hujan dan segala macam kita juga kayak seneng gitu mendengarkan suara hujan. Direct gitu ya. Direct sampai gitu. Sampai ke sini ya. Ya gitu. Kebetulan juga ada tanaman ya, jadi supaya mereka dapat sinar matahari langsung sama air hujan gitu ya. Terus deckingnya ini pakai apa, Mbak? Decking ini kita pakai kayu ulin. Oke. Okay. Yes, jadi tadinya kan kita udah pilih-pilih apa, banyak kan WPC atau apa gitu ya. Tapi kita pakainya kayu ulin deh. Kenapa? Karena ternyata kita baca review sih, oke mas, katanya anti rayap. Katanya, kita belum tahu juga sih gitu. Jadi kita mau ini, karena kan ini kena air hujan langsung ya. Jadi nanti kita lihat deh apakah ada rayap atau enggak. Itu mudah-mudahan sih enggak ada gitu ya. Dan juga feel-nya sih, kita kayak suka banget sama feel kayu. Dan juga looks ya. Karena kalau kayu kan natural ya. Jadi kayak lama-lama dia warnanya natural sendiri gitu, warna kayu gitu. Tadinya ini emang agak merah warnanya kalau baru. Karena udah kena matahari atau kena hujan, dia warnanya jadi agak coklat tua gitu ya. Iya. Tapi kalau emang beneran kayu ulin sih aman, Mbak, dari rayap. Iya ya, aman ya. Iya betul. Berarti reviewnya sesuai ya. Iya, karena kalau di Kalimantan ini jadi jembatan, Mbak. Oh, oke, okay, I see. Terus jadi rumah-rumah yang ya rumah-rumah kalangan atas. Okay, sama dulunya jadi bantalan rel kereta ini. Nah, jadi baru tahu infonya. Iya, jadi daya tahannya nggak usah diragukan. Nggak usah diragukan ya. Oke, okay, berarti recommended ya, berarti yang ngayulin ya. Yes. Siapin juga budgetnya. Oke, kita lihat ke dalam lagi yuk. Terus katanya tadi ada toilet atau kamar mandi di kamar mandi ada di bawah. Oh, di bawah sini ada. Nah, cuman memang kecil sih, karena dia dari standar developer juga sih. Kita kita nggak renov juga sih kalau untuk kamar mandi bawah. Oh, nggak di renov? Yes. Boleh lihat, Mbak? Boleh, silakan. Oke. Okay. Jadi ini pintunya pintu geser. Kalau dilihat sih pintunya emang lebih kecil ya dari yang pintu depan. Iya. Nah, jadi langsung seperti ini sih. Ukurannya inget nggak, Mbak? Aduh, ukurannya kayak kecil sih, agak kecil ini. Kayaknya mungkin ya ini kayak 60 kali 4, 2,4. 2,4 panjangnya. Lebarnya 1 meter ada, Mbak. 1 meter ada ya. 60 ini 40. Nice. Cukup lah. Cukup ya? Heeh, cukup. Sekarang kita lihat lantai 2-nya ada. Boleh. Okay. Ada berapa kamar, Mbak, di sini? Jadi di atas kita langsung ada kamar tuh 3. Sekarang kita mau ke mana dulu? Master bedroom. Master bedroom. Oke, kita lihat yuk. Ya. Gak apa-apa nih, Mbak, ya? Apa-apa dong. Oke. Nah, jadi silakan. Wow. Ini yes, jadi bener-bener ya. Clean gitu. Jadi ini clean banget. Ya, kita mintanya clean banget sih. Jadi saya tadi mendapatkan kesan pas masuk sini tuh, masuk kamar tuh bersih pikiran. Gitu. Harapan kayak udah langsung tidur enak gitu ya. Iya, gak banyak ina-inu gitu lagi. Gitu. Jadi kita... ini bednya juga ukurannya 160 ya, karena mungkin ini ukuran kamarnya sekitar 3,4 kali 3,4. Oke. Jadi nggak, maksudnya nggak nyampe 4 meter juga sih. Nah, kanan kiri kita bikin floating side table gitu ya, jadi supaya nggak kelihatan apa namanya, masih kelihatan minimalis lah gitu. Yeah. Terus juga belakangnya headboardnya kita maunya yang ada paddingnya gitu, takutnya nanti kalau misalnya ada anak atau apa gitu ya. Supaya nggak terlalu sakit kalau misalnya ini kan. Lebih safety ya? Safety. Gitu. Ini ide desainnya apa, Mbak? Nah, apa ya? Jadi memang dari interiornya tuh pas banget juga sih dia gambarinnya yang kita mau gitu ya. Jadi emang mood board kita kasih sih ala-ala Japandi sebenarnya gitu. Jadi memang balik lagi di rumah ini tuh warm tone. Jadi benar-benar coklat, kayu atau warna putih gitu. Oh, jadi benar-benar kita pengennya clean. Dan di kamar tuh kita nggak ada TV juga, Mas. Jadi benar-benar ya udah langsung kamar, langsung tidur, tempat tidur. Di sini sebelah sininya juga lemari ya sampai plafon gitu. Oke. Okay. Lemari cukup besar ya? Iya, lemari karena kita barangnya agak cukup banyak. Jadi kita okay deh kita korbanin TV gitu jadinya karena kita butuh storage yang lebih banyak. Jadi kalau di kamar sih udah benar-benar langsung tidur emang untuk istirahat gitu ya. Jadi kalau
nonton itu di area bawah gitu. Kalau saya pribadi juga lebih suka gitu mbak. Iya gitu kamar kan. Kamar nggak usah di TV-in. Ah betul. Yes. Iya nanti nggak. Nanti malah betahnya di kamar terus. Iya jadi gitu. Satu tempat aja buat satu yes. keperluan gitu. Betul. Setuju setuju. Nah tapi yang nggak boleh ketinggalan di sini ada meja rias. Iya di sini meja riasnya. Oke kamar tidur utama sudah. Yes. Sekarang mau lihat kamar mandi. Boleh ini. Silakan. Oke jadi ini. Kamar mandinya cuma satu nih di lantai dua gitu. Jadi ini kita custom sih. Awalnya tuh kalau dari developer sama kayak yang di bawah. Jadi warnanya serba abu-abu gitu kan. Keramik-keramiknya semua abu sampai atas gitu. Terus kita tuh di sini ada kekurangan yaitu nggak ada ventilasi udara. Jadi benar-benar mentok sana sini. Jadi kita apa namanya usahain supaya oh ini biar nggak terlalu kelihatan gelap banget gimana ya gitu. Akhirnya kita kasih aksen warna putih supaya nggak terlalu kelihatan gelap. Tapi memang bawahnya abu karena kalau warna putih kita takutnya cepet kotor gitu kan, susah juga maintenance-nya maintain-nya gitu ya. Akhirnya ya udah kita buat seperti ini gitu. Oke jadi ini udah dirubah semua ya. Yes, jadi ini udah dirubah semua. Kita juga pasang apa namanya pembatas kaca ya, supaya apa namanya nggak kena air nih. Ya? Karena ini memang bahannya juga multiplex, jadi kalau misalnya nggak ditutup kaca, takutnya kena air lumayan. Cepat ini ya. Takutnya rayapan nanti. Area showernya pakai kaca tempered. Yes. Tapi gitu. Tanpa penutup ya mbak ya. Ukurannya inget mbak? Ini ukurannya sekitar 1,7 kali 1,7. Yes. Ini ada 3 kamar? Ada 3 kamar. Kamar yang lain boleh kasih lihat? Boleh, tapi masih seadanya gak apa-apa ya. Jadi kalau yang ini lebih sering sih suami memang di sini. Jadi ya gitu deh, banyak perintilan barang-barangnya dia juga gitu di sini. Nah kalau aku biasanya sih cuman ya nyimpan laptop aja ya di sini gitu, nggak terlalu banyak barang sih. Biasanya tempat sholat juga di sini, standar banget gitu. Nah ini tadi meja yang aku bilang slabnya bareng sama kitchen sama dining gitu, jadi kita maksimalin manfaatin buat di sini betul. Nah agak trikinya adalah nempelin kakinya. Jadi gimana ya waktu itu kakinya akhirnya kita tempel nih kayak pakai sealant gitu. Terus kakinya kita beli yang di IKEA itu kan ada yang kakinya doang. Sekalian deh kita minta tempelin vendor waktu itu pas lagi motong ini, lagi motong si mejanya gitu. Ya, ternyata kuat juga sih. Kita mikir kan aduh gimana ya gitu kan. Tapi memang harus ada ganjalan juga ya di sini gitu. Ini kayaknya tingginya 70 ya, 70 cm. Sekitar 70 ya. Iya. Jadi kalau meja kerja enaknya di kisaran 70 sampai 75. Jadi tangan enggak sampai gini. Betul. Kalau meja makan mungkin 80 masih enak, bisa sekitar sendiri gini. Kalau meja kerja enak kan agak turun kan. Agak turun ya. Iya. Nice. Biar nyaman sih. Kita lihat ke sebelah yuk. Jadi kalau yang di sebelah ini kamar tamu sebenarnya. Jadi kalau misalnya siapa adik atau mama gitu ya mau kesini, cuma memang ini nggak bisa berdua sih gitu. Kita buat juga abu-abu warna putih gitu ya karena kita pengennya yang simple aja gitu. Oke, kita lanjut obrolan kita bareng Mbak Gita di belakang rumah. Yes. Ketika membeli rumah ini terus ada renovasi di sana sini itu sambil ditempatin atau gimana? Jadi kalau yang mandatory ya, kayak misalnya kita ada penambahan kamar gitu tuh kita benar-benar langsung request ke developer dari awal. Termasuk juga kayak pembuangan air untuk kitchen, terus listrik dan segala macam itu kita benar-benar disesuaikan dari awal kita request ke developer. Nah kecuali memang yang area di belakang ini memang karena tambahan jadi semuanya nambah nih kayak mungkin untuk di kamar mandi karena kita ada tambahan kamar mandi jadi kita perlu tambah waktu itu biotank gitu. Jadi memang dibuatnya setelah rumah ini kalau nggak salah 3 bulan biasanya kan ada garansi gitu ya setelah strat terima itu 3 bulan. Nah baru dari situ kita bangun area luar gitu baru di sini tambahan biotank segala macam. Tapi kalau misalnya area dalam yang benar-benar dari developer itu kita request dari awal banget karena takutnya
nanti bobok-bobok lagi dan segala macam malah jadinya susah gitu. Benar-benar. Kayak gitu sih. Nah, ngomong-ngomong soal listrik, saya jadi kepo nih. Ini listriknya awalnya berapa? Sekarang berapa? Awalnya itu dikasihnya 2200 watt. Standarnya. Standar ya. Okay. Nah, terus kita pertimbangkan ada 4 AC di rumah, terus juga kulkas, dispenser, lumayan ya, lumayan tinggi. Akhirnya kita tambah sekitar jadi 4.400. Enggak ke 3.500 dulu? Enggak, langsung. Waktu itu tuh lagi ada, kalau nggak salah lagi ada diskon atau apa lagi gitu. Untuk kenaikan lagi ada promo. Oh, jadi kita yaudah deh langsung aja 4.400. Terakhir nih Mbak, ada tips nggak buat teman-teman mungkin yang ingin merenovasi rumahnya nih, yang udah beli rumah jadi, enaknya dimulai dari mana? Oke. Kalau beli rumah jadi itu yang pasti satu, benar-benar harus tahu lokasi dan segala macamnya ya, akses dari tempat yang mungkin kantor atau dan segala macamnya itu harus sesuai. Apakah transportnya udah tempat juga kalau misalnya emang nggak suka masak, ada yang nggak suka masak ya, jadi pengennya beli makan, ya mungkin cari area yang memang banyak makanan, karena kan mungkin GoFood dan segala macam sekarang lebih mudah gitu ya. Terus juga pastiin kayak apa ya, pembangunan, maksudnya kalau misalnya memang yang belum jadi nih rumahnya bisa inden gitu. Terus harus dipantau sih, karena mungkin pengalaman sih kalau kita tuh kayak kadang mungkin nggak rapi juga ya, karena kan emang tukang tuh kan kadang suka ada aja kurang pengawasan. Jadi somehow kita juga masih tetap ngawasin walaupun mereka ada mandornya dan segala macam, tapi tetap harus diawasin gitu. Terus kalau misalnya memang dari awal udah tahu nih kitchen mau di mana atau listrik yang dibutuhin mau di mana aja dan segala macam, termasuk juga ya sesimpel mungkin CCTV kita mau pasang udah harus ada tuh kan colokan listriknya di mana, di atas gitu kan. Nah itu udah harus tahu pembuangan air dan segala macamnya gitu. Jadi selain menentukan lokasi, harus riset juga ya. Riset, betul. Riset juga kebutuhan kita nanti untuk rumah yang akan ditempatin. Nice, thank you banget nih Mbak Gita nih udah ngizinin kita home tour dan udah sharing nih buat teman-teman nih. Kalau kalian masih penasaran, kalian bisa langsung kepoin aja di Hema Living, linknya ada di bawah sini. Kalau mau tanya-tanya langsung bisa ke situ atau tulis aja di kolom komentar, mungkin nanti bisa dibantu jawab sama Mbak Gita. Oke. Segitu dulu Rizky Abadi, pamit undur diri, Mbak Gita juga. Thank you. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao. Bye. Mau dikasih lihat nggak? Dapur kotornya mau dikasih lihat nggak? Masih nyiapin dulu.